Ya, jumpa lagi dengan Poniman Elektronik. Kali ini kita akan merakit ampli Karaoke Echo Ampli. Dan ini bahan-bahannya yang akan kita pakai. Ini kotak tune controlnya. Ini tune controlnya. Dan ini elko-nya. Memakai Oranda 10.000 MFD 100 volt. Dan ini diodanya. Dioda silikon. Dan kita memakai trafo 5 ampere. Dan nanti yang kita gunakan adalah 24 volt. Dan ini kit SX200 nya. Dan ini kotaknya. Dan ini kipas DC. Dan ini untuk heatsink nya. Ya, segera kita boot. Dan nanti untuk pemasangan kabelnya, setelah siap kita bor dan kabelnya sudah terpasang, akan kita tes. Ini terminal loudspeakernya dan ini lubang untuk innya. Ya, ampli ini udah kita pasang tapi belum kita rapikan. Ya, sebelum kita pasang kita cek dulu. Ya, ini untuk kipasnya udah oke. Ini untuk jatuh daya dari trafo 5 ampere 12 volt. Dan ini 24. Ke dioda udah pas. Dan ini positif. Positif ke positif SX200 dan ini negatif. Ini negatif. Dan ini CT-nya. Dan ini ke loudspeaker. Dan ini ground speaker. Ini out ke in SX200 dan ini in musik. Ya, segera kita coba. Thank you.
4 mic. Ini mic 1, mic 2, mic 3, mic 4. Ini volume mic 1, 2. Ini volume mic 3 dan 4. Berarti 2 mic 1 volume. Ini echo. Ini red patch. Dan ini mic tone. Keluar tone ini main berfungsi, dan ini bass untuk musik, ini migrain untuk mirage, treble, balance dan volume musik, ini sakar MP3 nya. Ya, ternyata kit SX200 ini kita pasang memakai trafo 5 ampere, Elko Randa 10.000 mikrofarad dan tegangannya 24 volt CT. Suaranya mantul juga. Dengan nomor tip 2955 dan tip 3055. Dan ini modulatornya belum kita pasang, ini hanya untuk mencoba apakah mesinnya udah berfungsi normal. Ternyata udah berfungsi normal, dan nanti segera kita rapikan. Tekan tombol subscribe, aktifkan tombol loncengnya, share, komen. Karena komen Anda sangat kita tunggu untuk mengomentari di mana kekurangannya dalam pembuatan videonya. Mohon komen dan dukungannya. Dan untuk review harganya di video yang kemarin udah kita posting daftar harganya. Ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama Poniman Elektronik.